memperingati Hari Pahlawan 10 November, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri upacara dan tabur bunga di makam pahlawan Satria Bakti di kawasan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Selasa 10 November 2020. Upacara dipimpin oleh Kapolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santia Budi, dihadiri Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, dan unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Upacara dan ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Generasi penerus diharapkan mampu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meneladani nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan. Bahwa menjadi pahlawan itu pilihan kepada kita semua sudah diberikan. Tapi ada kesamaan dalam setiap para pahlawan adalah kerelaan untuk berkorban. Moga-moga kita yang hadir hari ini semuanya bisa mewarisi nilai-nilai dan semangat para pahlawan yang kita rayakan pada setiap 10 November tadi. Saya kira itu. Di masa pandemi ini semangat rela berkorban, kemudian pantang menyerah, dihadapkan dengan bagaimana kita menanggulangi COVID. Jadi kita juga diharapkan korban juga dari masing-masing perorangan saat ini untuk meniru apa yang sudah dibuat oleh pahlawan kita. Jadi sama-sama kita harapkan Jambi bisa kita tanggulangi COVID dengan menggelorakan semangat-semangat yang sudah ditularkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyebutkan, perjuangan dan kerelaan berkorban para pahlawan dapat dijadikan semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang paling penting bahwa kita sebagai generasi-generasi penerus, paling tidak seperti apa yang kata Pak Kapolda, kita diingatkan kembali bahwa mengenang jasa pahlawan menjadi sangat penting bagi generasi kita untuk mengisi, karena perjuangan kita sekarang berbeda dengan perjuangan tim Polri dengan darah dan air mata kita dengan mengisi pemakaman. Peringatan Hari Pahlawan ini diakhiri dengan penaburan bunga di atas pusara para pahlawan perjuangan kemerdekaan. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.